Sepanja itu hari ngomong katanya kelebihan Cita tuh suaranya, powernya. Powernya bagus. Ting apa range vokalnya? Oh. Ah. Suaranya bagus dan Cinta atau dari Lesti? Bagusan Lesti. Ah, iya. Kalau enggak bagus kan enggak mungkin jadi juri. Oh iya, iya sih. Jadi enggak jadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang selalu memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kita akan panggil ondel-ondel kita hari ini, Harian Kurama. Perayaan hari ulang tahun sekaligus launching lagu baru dari Lesti Kejora akan segera digelar. Berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari persiapan tata panggung, tata cahaya, hingga persiapan pengisi acara bertabur bintang di acara tersebut. Mulai dari para juara dangdut akademi hingga para peserta Liga Dangdut yang akan ikut meramaikan acara tersebut. Ada yang menarik ketika di sela-sela persiapan yang dilakukan oleh Lesti dan kawan-kawan dari LIDA di acara tersebut. Di belakang panggung nampak terlihat Hari dengan Lesti bertemu. Pertemuan yang terbilang istimewa ini mengundang baper para penggemar Harless atau Hati. Bagaimana tidak, mereka nampak sedang bercanda gurau, saling menguatkan hingga semangat berduaan loh kawan. Tatapan dari kedua insan tersebut memang seperti mengisyaratkan kalau mereka berdua saling merindu. Hari yang kala itu duduk berdua dengan Lesti melakukan hal yang sangat romantis. Terlihat Hari sedang menyuapi makanan ke Lesti sambil saling tersenyum dan ngebucin. Secara belak-belakan, Hari mengungkapkan kalau dirinya lagi usaha. Wow, usaha apa ini kawan? Kan Hari lagi usaha, Wak Asep, ujar Hari. Sontak, Lesti pun tertawa manja kepada Hari. Ketika Hari mengatakan hal tersebut, kebahagiaan nampak sangat terlihat jelas pada diri mereka berdua. Bukan settingan dan bukan gimmick. Berjalan secara alami di antara keduanya sehingga menimbulkan efek baper bagi siapa saja yang melihatnya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan dan kami sajikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, serta like, share dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian melalui kolom komentar di bawah video ini. Oke, itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi. Ya salah. Apa kabar? Memang naluri ibu mungkin ya. Aduh, naluri. Kan hari lagi usaha WhatsApp.